Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di channelnya Yunse Favorita, masih di game Life After, guys. Oke, guys, berhubung kalian tahu kan ini aku ada di mana? Yep, aku ada di balon udara. Yeay, kalian pasti udah tahu kan kalau aku mau ngapain? Yes, aku mau review event barunya di Life After, guys. Oke, check it out. Oke, guys, jadi kemarin itu Life After habis update ya. Habis update event baru tanggal 6 Februari. Dan ini aku baru aja buka gamenya sekarang, guys. Oke, langsung aja kita review ya, guys. Seperti apakah Lantern Fest? Oke, Lantern Fest ini temanya ya, tema masih Cina-Cina gitu ya, guys. Masih tahun baru Cina. Dan ini eventnya itu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 19 Februari besok. Nah, kalau misalkan kita mau beli outfitnya, ini apa namanya, sepaket itu 2.580 koin. Mahal banget, guys. Oke, kita coba lihat. Oke, untuk emotikonnya seperti ini yang cewek ya. Oh iya. Untuk yang cowok, oke, juga sama. Dia buka apa sih itu? Oke, masih sama kayak gini, guys. Untuk bajunya sih kayaknya bagus ya, keren ya. Tuh, bajunya sih keren. Cuman sayangnya di sini hanya apa? Harus sepaket, guys. Nih, tuh nggak bisa kan? Jadi emang harus sepaket. Dan kita belinya tuh 2.580-an koin. Kalau di gift juga sama harganya. So, sepertinya skip dulu ya untuk outfitnya karena mahal banget. Buat kalian yang sultan pasti beli deh. Yang apa, yang pengen beli ya pasti harus top up. Kalau aku sih enggak ya. Ini juga ada tas. Tas ini kayak barongsai gitu. Tasnya tuh. Bisa dicoba enggak sih ini tasnya? Coba, mana tasnya? Ini, oh gak bisa. Ini. Oh gak bisa dicoba, guys. Oh ini ya, kecil ini kah? Bukan ya? Yang kecil ini bukan. Yaudahlah, gak bisa dicoba, guys. Oke, next ini adalah Happy Lantern Fest. Nah, ini Happy Lantern Fest ini kita harus cooking-cooking ya kan. Harus masak-masak. Dan ini ada 5 resep nih. Pina dumpling. Kalau kalian udah pernah bikin, itu pasti yang tanda tanya itu bakalan ketemu resepnya apa gitu. Plus flour. Jadi semua resep ini pakai tepung ya, guys. Tuh, pakai flour semua kan. Nah, jadi kalian harus farming, harus nanam flour, bibit flour tuh banyak-banyak, guys, untuk ini, guys. Nah, ini apa namanya? Setiap coba ya. Kita sebentar gini. Jadi nanti kita kalau misalkan udah dapat 10 kayak gini, 10 sis apa ini? Oh, bukan, guys. Aduh, aku apa ini? Kalau udah dapat 10 lucky reward ya. Oke, jadi selama event ini nanti kita bisa dapat box ya. Lucky sweet dumpling box gitu kayaknya sih, guys. Box itu dari gathering, fishing, dan juga combat, guys. Dan itu kita hanya bisa dapat 10 box gitu loh. 10 box. Nah, terus kalau misalnya kita udah dapat 10 pack ya, pack ini kita bisa dapat random atau dapat sesam peanut, terus ada ini winter jujube, apa ini? Winter jujubes. Sama ini red beans. Nah, itu random. Nah, kalau misalkan kalian udah dapat random, kalian bisa bikin nih resep-resepnya tuh. Resep-resepnya tuh apa aja gitu. Terus kalian juga bisa di gift ke teman kalian tuh. Ke teman kalian atau ke yang nearby ya, yang dekat dengan kalian, kalian bisa give ya, guys. Nah, ini apa namanya? Kalau ini rewardnya, ini tuh kayaknya Lucky Sweet Dumplings.
Oh, jadi kalau misalkan kita nge-gift atau kita nerima barang ya, kita nge-gift ke teman atau kita nerima masakan dari teman kita, kita bakalan ada rewardnya ini. Kalau kita dapat 2 ini itu dapat skill point sama dolar. Terus kalau dapat 5 gitu kita dapat dolar sama ini sticky rice dumpling. Terus kalau 10 kita dapat Leotron facial box sama new dollar. Oke, jadi kalian give aja biar kalian bisa dapat rewardnya. Dan setiap hari ini bakalan can be made of frog dengan frog 8. 3 finish fan via chat. Tuh kan kalian bisa fan page atau chat pribadi ya kan. It's a bonus. Jadi kalian bisa kasih ke teman kalian atau kalian dapat itu hanya 10 sweet dumpling per harinya gitu. Jadi kalian bisa send ke teman kalian tuh lebih dari 5. Setiap harinya dumpling selanjutnya as the, oh jadi yang gede ini selected as the lucky sweet dumpling of the cooking of the thing. Oke guys, jadi kayaknya tuh yang gede ini nanti bakalan ke random gitu deh ininya apa resepnya tuh apa aja gitu guys. Karena aku belum dapat, aku belum apa, belum gathering, belum farming atau belum apa pun, jadi aku belum dapat untuk ingredient spec-nya. Jadi aku belum ada sama sekali resepnya. Jadi so aku skip ya guys. Mungkin next jika ada kesempatan aku bakalan bikin resepnya guys gitu. Terus yang ketiga adalah convention. Nah, convention ini adalah kayak kontes gitu kan. Kontes karisma, seberapa karismanya Anda di game Life After ini guys. Caranya gimana? Caranya kita harus use a rose to make a special confession to another player. This will grant them 5 charisma point. Nah, jadi kalau misalkan kalian, kita harus kasih bunga guys nih. Ini itu eventnya setiap jam 3 itu bakalan refresh. Use one rose, jadi kita harus pakai gift ya. Select who is nearby from your friend list to make a confession a player receive will be 5. Oh, jadi setiap kalian nerima bunga, kalian bakalan dapat 5 karisma poin guys. Terus can only make confession 15 kali. Jadi teman kita hanya bisa beri 15 kali aja, and you can send only the same player up to 5 kali. Oh, jadi kita bisa memberikan bunga ke teman kita yang sama itu hanya 5 kali guys. Oke, jadi ini setiap jam 00 gitu setiap harinya bakalan di ranking ya, bakalan di refresh di ranking. Nah, 20 pemain teratas gitu dia akan memberikan limited time title and times item in game. Oke, dapat title. Kemudian kalau misalkan karisma leaderboard based on player karisma itu sampai dengan tanggal 20 nanti yang total ya, total pemenangnya gitu yang karisma leaderboard itu dapat ini guys, permanent title, permanent outfit, rare furniture, formula sword. Oh my god, itu gimana caranya ya? Mention of me when you open it and choose between reward gold. Wah, 258.000 gold bar atau 25.800 outfit voucher 30 hari. Oh my god. Ngeri ya guys. Oke, okay, player cannot whose manor is lower than 3 cannot join. Oh, jadi ini minimal manor 3 guys. Oke, okay, kita lihat eventnya, rewardnya ya guys. Oke, okay, kita daily. Ini yang setiap jam 12 ya, jam 12 kita di ranking nih. Ranking 1 dapat titelnya tuh Lotario. Lotario ini dapat sticky rice dumpling, kemudian ada gobars. Kemudian ranking 2 sampai 10 ini dapat 60. Kemudian dari 1500 gold bar 11 sampai 20 itu kita enggak dapat title ya guys. Itu kita hanya dapat rice dumpling sama gold bar. Nah, ini total karisma rank ini yang nanti diumumnya tanggal 20 Februari. Itu yang ranking 1 guys dapat ini guys. Aduh, lantern fast. Kepala guys tuh kayak gitu. Terus ini
baju ya, outfit tuh kayak gini guys, keren kan, sama formula shot. Kemudian 2-20 ini dapat apa nih, mini fireworks mesin sama formula shot 300. Dan ranking 11-20 itu dapat ini juga, mini fireworks dan formula shot, tapi nggak dapat title ya guys. Untuk participation reward ini tuh yang ini, yang kita kalau ngasih orang gitu kali ya, yang ini karisma today. Oh, kalau kita dapat karisma berapa poin gitu ya sehari. Kalau misalkan kita tembus 10 poin nih, kita dapat ini sticky rice terus dolar sama skill point. Kemudian kalau tembus 20 kita dapat 50. Ini 2500 dolar sama 1500 skill point. Terus kalau misalkan dapat 30 nih, kita dapat 4C Diamond Swing Lamp. Ini lamp, lampu yang di bawah gitu kan ya. Terus sama dollar, gold bar 1000 sama 5000 dolar. Oh my god. Kayaknya apakah saya bisa, guys? Kita coba lihat nanti ya, guys. Oke, next ini ada Lantern Fair. Nah, Lantern Fair ini, guys, ini tuh sangatlah susah sekali, guys, menurutku ya. Ini tuh kayak kita mainan lampu gitu loh, dan kita harus tahu pola-polanya guys tuh. Kita hanya dikasih waktu 60. Ini gimana ini? Aku paling enggak suka ini pola-polanya. Ini itu ada polanya guys. Gini ya kan? Terus ini gini enggak bisa. Terus gini. Oke guys. Mungkin ini aku harus. Padahal ini masih level 1 loh guys. Noh. Masih level 1 ini, aku udah gak bisa nih guys. Gimana ini? Ini butuh konsentrasi yang sangat lah. Gimana guys ini? Ya, game over. Oh, berarti aku bisa tadi. Lantern Fleet 5 move 59. Lantern lead, aku nggak tahu sih nih. Move 59 ini apa? Aku tadi mida-midanya 59 kali itu ya. Oke guys, ini game over guys. Aku nggak dapat. Kita sehari itu hanya 5 kali guys. Kita sehari hanya 5 kali aja. Oke, jadi game deskripsinya kayak gini. Tuh, dari apa yang ini kita jadiin yang pokoknya semua light all the lanterns in 60 detik guys. Aku gak mudeng sih guys, aku gak ngerti sih. Coba lah ntar aku bikin videonya sendiri ya, kalau bisa ya guys. Oke, kemudian ini adalah celebration. Celebration ini seperti biasa ya, kita kayak lantern gitu, kayak event-event yang dulu itu guys. Next ya, skip ya. Lucky Swallow, ini Lucky Swallow ini yang kemarin ya, event kemarin. Terus yang Cook Off ini juga event kemarin. Terus yang Fortune Draw itu, ini yang baru guys. Nah, ini kita setiap hari bakalan dapat Fortune Draw itu untuk Lucky ya. Ini event you can exchange 100 new dollar and get Lucky Draw. Draw ticket for chains to be given. Kemudian ini jam 3 reset ya kan. Jam 3 kita bakalan reset dan next hari kita bisa dapat lucky draw free. Nah, ini aku baru dapat free draw. Jadi kita langsung aja free. Oke, kita dapat apa? Lumayan guys. Lumayan dapat formula shot guys 20, enggak apa-apa ya guys. Lumayan daripada dapat skill point, dan ini adalah reward-rewardnya guys. Ada romantic hot air balloon, kemudian ada get ring chip, kemudian ini ada assist chip buat ini ya. Ini dapat 100.000 gold bar. Terus ini ada kita dapat apa ini? 5 mechanical material, kemudian ada armor material guys. Ya, seperti itulah gaya guys. Oke, kita kalau misalkan mau draw lagi, kita harus ini ngeluarin sticky rice dumpnya 120 sama 100 dolar. Oke, kita langsung ini ada. Nih, ini yang kemarin ya guys, Lucky Rich ini yang event kemarin. Kemudian kita dapat 2. 1 2. Apa ini? Oh, dapat polimer. Oke, enggak apa-apa, dapat polimer. Oke, jadi ini bisa ini setiap hari juga apa namanya? Setiap hari juga refresh ya, guys. Jam berapa nih refreshnya ya, guys? Kita coba lihat.
kok nggak ada keterangannya ya guys. Oke, pokoknya setiap hari ini bakal live apa nggak tahu jam berapa, jam 00 atau jam 03 ya guys. Ini kalau misalnya kita dapat 10 kali ini dapat RND, terus ini dapat juga RND juga sama. Oh, kita dapat RND semua, cuma jumlahnya yang beda. Oke, jadi kita next. Nah, duo training ini seperti biasa ya guys, kita harus memilih antara mau duo atau general. Kalau duo kalian harus sama teman kalian, kalau general kalian bisa sendirian, seperti itu. Terus kemudian ini market. Nah, marketnya ini bagus banget guys menurut aku. Cuman yang gak bagus itu kenapa harus pakai sun coin ya kan. Ini untuk pet kita, ini mungkin kalung ya. Kalung, pet's heart shape collar. Ini mungkin kalung ya. Oh iya bener, your neck. Input or your neck. Ya belum, bener ini kalung guys. Terus ini ada, ini apa ini guys? Cupid gimbal panel, they will be spent. Oh ini aku gak tahu nih guys. Oh ini itu untuk kepala guys, untuk kalau yang malaikat gitu loh guys, kepala. Terus ini adalah outfitnya juga. Tuh mahal kan, kayak beli outfit yang biasa gitu. Terus ini heart to heart, ini adalah kayak shelf gitu, kayak rak buku gitu. Terus mini fireworks, ini touching in the dark and night that display fireworks. Ini apa ya, ini apa, petasan atau fireworks apa sih, mungkin kayak pas bunga gitu ya, yang kayak event kemarin gitu. Terus ini adalah sofa guys. Oh sofa lips gitu kan, lip sofa. Oh my god, keren banget, aku pengen guys. Cuman 800 sticky rice, cuman aku bisa apa enggak gitu loh sampai ke 800 sticky rice. Oke, terus ini adalah for the diamond, ini adalah lampu ya, swing lamp named Diamond Force. Gak tau ini swing lampnya kayak gimana. Dan mungkin kalau gak dapat flame wrap red lips, ini aku mungkin dapatnya ini aja lah, Force Diamond ya. Terus ini ada juga taman garden ya kan, murah guys, 50 aja. Terus ini ada 4, ini yang 2, ini yang 4 kotak, ini 230, ini yang 9 itu 500 guys. Terus ini ada traditional lamp ya, lantern. Terus ini cuma 15 aja, murah guys, murah. Terus ini diamond ring juga murah. Terus cola kit lantern, nah ini murah lah. Terus yang ini ada sticky rice, kemudian ada formula shard, dan ya resource-resource yang lain seperti biasa gitu guys. Kemudian ini market yang kemarin guys, jadi marketnya tuh ada dua guys. Oke, kalian ini eventnya itu sampai tanggal 13. Ini sampai tanggal 13 guys. Oke, jadi kalian bisa pilih-pilih aja marketnya mau beli yang mana. Tapi kalau yang ini kan kita nggak tahu, ini udah dapet kayak udah nol, udah aku habisin semuanya. Oke, jadi seperti itu guys untuk event yang Lantern Fest ini. Gimana? Ini aku ada di balon udara guys. Gimana menurut kalian guys, apakah event ini worth it atau membuat kalian sangatlah bergejolak untuk berlomba-lomba dapetin hadiah atau reward yang di event ini guys. Oke, kalau menurut aku sih aku pengen sih yang ngedapetin, tapi kok kayaknya susah kalau aku guys. Jadi ya kita jadi player biasa-biasa aja lah ya. Oke, sekian dulu review dari aku. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian ada saran, kritik semuanya, kalian bisa tulis komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like biar aku semangat bikin videonya guys. Oke, jadi sekian dulu video dari aku guys. Terima kasih yang udah tonton. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.